Tasabuh nikmat yang Allah berikan kepada kita nyo hamba adalah nikmat wate. Allah beri wate kepada kita nyo yang wate nyo merupakan sesuatu yang berharga dan wate nyo adalah fursah. Fursah kesempatan bukan permainan. Para ulama pegah dalam kitab bahwa wate ataupun umur adalah kesempatan yang Allah berikan kepada hamba untuk menjalankan kehidupan sehari-hari demi untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan dalam rangka mempersiap diri menghadapi saat kepulangan kitanya kepada Allah. Jadi nyan ke hakikat daripada wate. Sehingga saking penting tat wate, Allah ni bersumpah dengan wate dalam surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, manusia semua dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Saking penting tat wate, Allah ni bersumpah dengan nama waktu. Ini menunjukkan berarti watenyo adalah sebuah hal yang sangat penting. Sehingga le manusia dianggap dengan berlalunya wate, dianggap jika berhasil meraih keuntungan ataupun laba. Padahal hakikat jih kerugian. Sehingga dipegah dalam Al-Quran, hakikat daripada wate adalah selalu dalam kerugian kecuali orang yang memanfaatkan wate untuk beramal kebaikan. Dan orang yang bermanfaatkan wate untuk beriman kepada Allah. Yang selainnya berarti sabi-sabi dalam kerugian. Dipegah oleh Imam Hasan Basri, menan matauro itu bit wate bengah ikun le fajar atau le wate subuh. Ikun le wate subuh ya ibna Adam. Wahai manusia, ana khalqun jadid, longnyo makhluk baru. Wa ala amalika syahid. Di atas amal engkau lun menjadi saksi. Pada zawwadu minni fa inni la'udu ila yaumil qiyamah. Ikun lewate subuh menan itubit matauro bak wate bengah. Hai aning Adam, lungnya makhluk baru. Pu maksud makhluk baru? Lungnya ken yang jak baru dan lungnya ken yang jak singa. Matauro wate itubit bengah nyan ken matauro baru. Menancitkan mata orang singa. Iaitu bit penuh bengah kan atai tu bit singa. Iaitu bit baru kan atai tu bit orangnya. Sehingga dikun lewatai fajar. Wa ala amalika syahid. Amal gata hai ani Adam lun menjadi saksi. Minyata amal keburukan akan disaksikan keburukan. Minyata amal kebaikan akan disaksikan kebaikan. Pada zawad minni. Maka persiaplah bekal. Minni daripadaku, fa inilah a'udu ila yaumil qiyamah, karena sesungguhnya aku tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat. Jadi wate yang nabi li Allahnya adalah makhluk yang dicipta li Allah, yang mana perputaran wate setiap saat, setiap detik, setiap jam tidak ada yang mampu menghentikan. Wate tak nak hentikan, hanaso nak hentikan, pasti akan berjalan. Dari semenjak tubit mata uro wate bengah, menjelang cat uro sampai terbenam mata uro berganti dengan bulan, sampai ditubit kelahi bak singa uro nyan mamandum. Peredaran, perputaran wate nyan perjalanan wate, anasoh nak hentikan kecuali Allah. Wate yang Allah berikan nyan mihana dan manfaatkan betul-betul bak jalan kebaikan, nyan keh yang dimaksud oleh Allah, kita nyawa manusia selalu dalam kerugian.